penting yang menjadi penanda aras untuk kejuaraan Liga Super mereka musim ini, dengan di mana kita dapat lihat 3-4 belakang semula kepada Dominic Tan. Kita melupakan kepahitan saat akhir tewas yang sememangnya disifatkan umpama final. Jadi adakah Sabah mampu bangkit untuk menembus keempat? Sekarang ini Manon Ott pula cuba melepaskan cubaan. Permainan. Dan sekarang ini Dominic pun direncanakan oleh Nafuzi sebelum hadir ke Stadium Likas. Sekarang ini Kepa Sherman. Tenang Dominic Tan. Lakukan sentuhan yang cukup penting. Ia telah turun dalam kesemua perlawanan untuk Sabah di dalam saingan Liga Super untuk musim ini. Jadi Pak Tesu turun ke bawah sebentar untuk membantu Malaysia pertahanan bersama Dominic Tan. Dominic bijak mereka. Kawasan bahaya, namun peluang masih ada lagi. Kelang kabut sekarang ini. Sekali lagi Kepas. Dengan sekarang ini Sabah yang lebih banyak menguasai sebahagian besar perlawanan, tak menjadi. Terus saja satu clearance penting dan jaya lepas Faiz Nasir. Peluang. Kini dia sudah berada dalam prestasi yang terbaik. Pemain yang berasal dari England ini. Namun digantikan oleh Gary Steven Robert. Fan ke bawah untuk membantu di bahagian tengah. Mungkin mahu buka ruang pada Faiz Nasir sekarang ini. Faiz Sitembi, peluang untuk Ott. Dan itu dia. Keseorangan tidak dikawal oleh mana-mana pemain Sabah. Tenang sahaja sebelah kanan. Dan gol itu juga. Drama yang sedikit agresif membabitkan Rizal dan juga Nick Sharif. Kanan yang ada kualiti yang cukup baik dari aspek fizikal. Masih lagi pemain-pemain Sabah gagal untuk ditangani. Namun masih datang lagi Terengganu. Sherman. Tukar diberikan Dominic kepada Badrol. Disambut oleh Sitembi untuk Ott. Belum Dominic. Clearance yang sedikit liar. Tetap perlu satu tahun. Jawab selaku pemain pertahanan. Koran kedatangan Jackson di Sauza. Ini mungkin sedikit kekurangan fokus. Dan sekarang ini Sherman. Leaf. Jaya untuk Sherman sekarang ini. 2018. Ekoran Faiz Nasir adalah pemain. Mereka kehadiran Farhan Roslan akan menambahkan lagi tenaga. Bersedia di sebelah kiri. Namun lorongan yang agak ke depan. Ada lagi peluang yang dilepaskan oleh Terengganu. Biarpun dia terpaksa diturunkan. Dia menggantikan Jackson, tetapi saya lihat di antara Habib. Sekarang ini Habib mungkin mahu lepaskan satu cubaan. Kero Fahmi untuk Dominic Mi dan juga Engku Syakir. Beberapa pertukaran dilakukan oleh Nafuzi. Dari Sherman. Satu dorongan dari Sitembi, tapi sudah pun offside. Namun mujur hantaran tersebut kepada Sherman. Sherman masih lagi cuba mendapatkan ruang. Dengan Alif.
Teruk membuat usaha penyelamatan dan itu dia. Whistle panjang ditiupkan. Setakat ini sahaja dari Stadium Likas.